dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara penandatanganan berita acara serah terima pengalihan P3D dari Kabupaten Kota kepada Pemerintah Aceh, Rabu 26 Oktober tahun 2016 dimulai. Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah mengukuhkan 9 pelaksana tugas Kabupaten dan Kota Aceh di Anjung Monmata, Rabu 26 Oktober 2016. 9 pelaksana tugas yang dikukuhkan adalah PLT Wali Kota Langsa, Hasanuddin, Kadis Perhubungan dan Infokom Aceh, PLT Wali Kota Sabang T. Aznal Zahri, Kepala Biro Umum Setda Aceh, PLT Wali Kota Langsa Kamurudin Andalah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh, PLT Bupati PD Munawar, Kepala Biro Isra Setda Aceh, PLT Bupati Bener Meriah Hasanuddin Darjo, Kepala Dinas Pendidikan, PLT Bupati Aceh Tengah Al-Hudri, Kepala Dinas Sosial Aceh, PLT Bupati Aceh Timur Amhar Abu Bakar, Kepala Bapeda Aceh, PLT Bupati Aceh Tamiang M. Ali Al-Fatah, Kepala Biro Tata Pemerintahan, dan PLT Bupati Aceh Singkil Asmauddin, Kepala Satpol PP dan WH Aceh. Penunjukan PLT Bupati Wali Kota tersebut merupakan konsekuensi dari diwajibkannya cuti bagi petahana selama masa kampanye sebagaimana ditegaskan dalam pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Seluruh calon kepala daerah petahana yang maju dalam pilkada harus mengambil cuti mulai dari tanggal 28 Oktober 2016 hingga 11 Januari 2017 atau selama berlangsungnya masa kampanye. Gubernur Aceh dalam sambutannya menyampaikan PLT yang sudah dilantik mempunyai tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 74 tahun 2016. Tugas dan wewenang tersebut, kata Zaini, meliputi memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan yang ditetapkan bersama DPRK.